Sementara itu, pemirsa, tiga orang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur, diamankan polisi lantaran menganiaya temannya hingga terluka. Ketiganya melakukan penganiayaan karena terpengaruh minuman keras. Ade, DN, dan BY diamankan anggota Polsek Siman, Ponorogo, di persembunyiannya setelah melakukan penganiayaan terhadap rekannya. Tiga pemuda ini tak berkutik saat polisi menggiringnya dari lokasi persembunyian. Peristiwa penganiayaan terjadi saat para pelaku dan korban bersama-sama menenggak miras di warung Remang-Remang. Pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan rekannya hingga terjadi penganiayaan. Mendapat laporan penganiayaan, polisi langsung meringkus ketiganya dan mengamankan barang bukti dan ban bekas yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban.